Selamat pagi teman-teman dan Pak dosen. Perkenalkan nama saya Cassandra Etania, NIM 20B10082. Hari ini saya akan mereaction video dari Pak Gregorius Joyoko dan akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah di antara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim itu menyangkut dua orang atau benda. Keadilan menurut Aristoteles, yaitu filsuf yang termasyhur, dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam. Yang pertama, keadilan distributif. Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan kumulatif. Keadilan kumulatif adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan ini didasarkan pada transaksi, baik yang sukarela atau tidak. Keadilan ini terjadi pada lapangan hukum perdata, misalnya dalam perjanjian tukar menukar. Kasus kendaraan parkir hilang. Ini masyarakat tidak perlu takut kehilangan kendaraannya di parkiran. Kalau hilang, gugat pengelola parkir ke pengadilan. Sebab salah seorang hakim agung Andi Samsan Nando memenangkan perkara mobil hilang di tempat parkir saat dia menjadi hakim di PN Jakarta Pusat. Klausul-klausul baku dalam karcis parkir adalah perjanjian yang berat sebelah alias sepihak. Perjanjian semacam itu adalah batal demi hukum, kata Andi dalam amar putusan. Kendaraan parkir hilang tersebut berhasil dilaksanakan dan pada tanggal 26 bulan 7 2010 terjadi di Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya ucapkan terima kasih.